السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني. wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad ila ridwani allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani Fatih Fiddin, Mirsa Salam TV yang berbahagia Ya Allah pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan kisah para nabi dan rasul dan kita masih berada atau membahas kisah Nabiullah Yusuf alaihi Kisah yang paling indah yang pernah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an Ahsanul Qasas bima ilaik kata Allah, kisah Nabiullah Yusuf adalah kisah yang paling indah yang pernah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kalian. Pak sebagian ulama mufassir mengatakan bahwasanya kisah Nabiullah Yusuf yang ada di dalam surah Yusuf tidak perlu penafsiran yang dalam. Artinya apa? Artinya kisah tersebut sudah sangat jelas, sudah sangat detail. Allah ceritakan bagaimana perjalanan kehidupan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita telah sampai di pembahasan Yusuf alaihi salam dijadikan bendaharawan ya menteri ya, menteri keuangan ya atau menteri ekonomi ya, kalau kita sekarang Mesir pada pada saat itu Allah Taala berfirman wakadali kamakan nali Yusuf fil ar demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri di negeri Mesir pada saat itu tapi sebelum wa ya setelah memanggil Yusuf ya, raja Mesir pada saat itu telah memanggil Yusuf alaihissalam ke hadapannya Kemudian menyatakan bahwasannya Yusuf akan memegang amanah atau menjadi orang terdekat kerajaan. Kemudian Yusuf Alaihissalam setelah mendengar respon dari raja, dia pun menawarkan dirinya untuk dijadikan bendaharawan atau pengelola perbendaharaan Mesir pada saat itu. Rasulullah SAW melarang kita untuk meminta jabatan ya. Rasulullah la tas'alil Nabi SAW bersabda, janganlah kalian meminta jabatan, meminta kedudukan. Ini bukanlah ya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yusuf AS. Karena Yusuf AS ya, tidak meminta jabatan, tidak meminta kedudukan. Ya, sebelum ditawarkan jadi Yusuf Alaihissalam sudah dinyatakan bahwasannya Yusuf akan menjadi ya, apa namanya pemilik atau pemegang amanah jabatan barulah Yusuf Alaihissalam meminta bagian mana yang akan dipegangnya maka Yusuf Alaihissalam meminta bagian atau jabatan yang paling bermanfaat bagi bagi umat pada saat itu jadi Yusuf Alaihissalam yang pertama ingin berkontribusi besar ya bagi rakyat Mesir pada saat itu jadi Yusuf ya meminta untuk dijadikan bendaharawan ya, yang mengelola e, harta atau perbendaharaan Mesir pada pada saat itu. Dan kemudian Yusuf mengatakan ini hafizun alim ya, kata Yusuf as. Aku ya sungguhnya aku kompeten di bidang ini. Aku punya ilmu di bidang ini. Ya, jadi Yusuf as berkompeten. Ya, tidak asal minta jabatan lah, ya, tidak ya, meminta amanah untuk dirinya tapi apa untuk umat pada saat itu kemudian Yusuf alaihissalam ya ingin memperbaiki perekonomian ya, dan kesejahteraan ya, umat pada saat itu karena ya kita ketahui pada saat itu ya lagi sedang musim atau masa paceklik baik kata Allah subhanahu wa taala ya tabawwa minha hayth yasha nusibu birahmatina wan nasha wala muhsinin demikianlah Allah jadikan Yusuf ya memiliki kedudukan kedudukan dan ikhwati fiddin ya kedudukan yang tinggi ya, itu pantas diberikan untuk orang-orang yang beriman untuk orang-orang yang berakhlak mulia ya dunia wal akhirah kedudukan tinggi bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat nah, tidak hanya di dunia tapi di di akhirat itulah sesungguhnya. Maka Allah Ta'ala berkata, وَلَا أَجْرُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Sungguh, ya, pahala akhirat itu pasti lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu ber bertakwa. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu ya, memberikan bonus pahala di dunia. Jadi, Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan segerakan balasannya di dunia. Itu sekedar bonus saja, karena sungguhnya pahala yang sebenarnya adalah di di akhirat ya maka wajar kita kita kita, kita berbagi ya. ketika kita berbuat kebaikan kepada orang Allah balas langsung di dunia itu sebagai bonus saja karena apa karena ajrul akhirah khair balasan di akhirat itulah yang terbaik yang sesungguh-sungguhnya ya, balasan atau pahala fiddin, wa Maka Yusuf alaihissalam ya, berhasil ya, berhasil mengatasi paceklik kayak Mesir pada saat itu. Jadi eh pada saat itu lagi masa paceklik ya dunia di e, ditimpa musibah, ditimpa paceklik ya, semua e, tumbuh-tumbuhan ya, gandum dan yang lainnya bahan ya apa namanya? bahan makanan pada saat itu ya langka. Dan Yusuf alaihissalam mampu mengatasinya bismillahirrahmanirrahim. ya. Maka negara-negara yang lain ditimpa paceklik ya, krisis ya terjadi krisis. Sementara Mesir pada saat itu tetap tetap stabil ya. Mesir pada saat itu tetap stabil ya. Maka kabar ini pun ter tersebar ya, tersebar di ya sampai ke Palestina, Palestina atau ke Kanaan. ya. Dan ini tempatnya. Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ayahnya Yusuf alaihissalam. Kemudian ya kabar ini pun terdengar ya sampai Palestina ya maka Palestina dan negara yang lain ya mengalami paceklik. Dan ini biasa terjadi ya ketika negara yang lain sedang dirung, dirundung eh, apa namanya krisis ya maka mereka melakukan safar ya. Safar ke negeri lain ya untuk jual beli ya atau kalau pada zaman dahulu itu dengan dengan barter ya itu ber, bertukar ini satu e, barang ya kalau zaman dulu seperti alat tukarnya itu e, kulit ya kulit atau gandum atau yang sejenisnya maka eh ikhwatu Yusuf ya ikhwatu Yusuf melakukan perjalanan ke Mesir untuk mendapat gandum ya mendapat bahan makanan. Ya. Maka wajah ikhwatu Yusuf pada alaihi faarofahum wahum lahu Ya. Nah, saudara saudara Yusuf alaihissalam yang ada di Palestina pada saat itu ya datang ke Mesir Yusuf alaihissalam ya mengetahui mereka. Ya. Yusuf alaihissalam ketika mereka datang mengetahui mereka bahwasanya ini adalah saudara-saudaraku wahum lahum tapi mereka tidak tidak mengetahui Yu Yusuf alaihi salam. kemudian khotib di din a'zanu Allah wa iyyakum jami'an ya. Walamma jahhazahum bi jahazihim qala atuni bi akhir lakum min abikum ala taruna anni ufil khail wa ana khairul munzilin. Maka ketika Yusuf alaihi salam menyiapkan perbekalan bahan makanan ya sukatan-sukatan gandum disiapkan untuk mereka Yusuf mengatakan, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu, yaitu Bunyamin ya. Bun, Bunyamin. Tidak kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran gandum dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu, kata Yusuf Alaihissalam. salam. wa menjelaskan di sini bahwasanya kaifa Yusuf alaihi min abihim. Bagaimana Yusuf Alaihissalam? ya mengetahui bahwasannya ya, saudara saudaranya ini ya atau Yusuf alaihissalam mengetahui mereka yang bersepuluh ini memiliki saudara ya memiliki saudara satu lagi an ahwalihim min antum min ayil bilad jadi sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasannya Yusuf alaihissalam berbincang dengan mereka dengan sepuluh ya pemuda ini yang tidak lain adalah saudara Yusuf as. Yeah. Saalahum an ahwalihim. Yeah. Mereka mengatakan, Yusuf menanyakan kepada mereka bagaimana keadaan mereka di sana dari mana kalian yeah. dari mana asal bilad asal negara kalian kapan kalian sampai bila akhirhi sampai pun mereka mengatakan atau menceritakan bahwasanya mereka memiliki uh, uh, mereka bersaudara 12 bersaudara yang satu hilang yaitu Yusuf Alaihissalam. Ya. Mereka belum mengetahui, yang satu hilang, yang satu lagi tinggal, bernyamin tinggal. Jadi sepuluh ini datang kepada Yusuf, dan mereka tidak mengetahui bahwasannya menteri Mesir pada saat itu adalah saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf Alaihissalam. Tapi wa lihatlah Yusuf Alaihissalam, tidak ada sedikit pun dendam, marah. Ya terhadap saudara-saudaranya yang pada saat kecil ya, membuang membuang Yusuf Alaihissalam menjual bahkan menjual Yusuf Alaihissalam yang menjadikan menjadikan Yusuf budak pada saat itu ya, Yusuf tidak tidak sama sekali dendam ya apalagi apa namanya mungkin mungkin kejadian di masa lalu maka ikhwati fiddin ayyakum ya harus berhati-hati ya jangan sampai kita menzolimi, menyakiti orang lain ya. Bisa jadi ya, orang yang kita sakiti atau orang yang kita zolimi nanti yang akan kita pinta pertolongannya. Seperti ini Yusuf alaihissalam ya, saudara-saudaranya yang dahulu berbuat zolim ya, Menyakiti Yusuf alaihissalam bahkan membuang Yusuf alaihissalam agar jauh dari Yakub alaihissalam ayahnya. Sekarang apa? Meminta pertolongan. Itu kalau tidak atau bukan Yusuf alaihissalam tentu kalau kita kalau terjadi kepada kita Wallahu taala alam apa yang terjadi tetapi ya, Yusuf alaihissalam ya sabar ya namun tidak ada dendam apalagi berkeinginan untuk membalasnya <tuh> wa jamian e, kemudian ya, Yusuf alaihissalam ya, memang meminta supaya ya, kalian ya Orang yang dari Mesir ini, ya ini saudara-saudaranya, membawa saudara kalian kalau ingin apa namanya ingin gandum lagi ingin sukatan gandum lagi ingin bahan makanan lagi maka bawa saudara kalian bawa ya yakni apa Bun, bunyamin bawa ke sini tak <tuh> endi jika kamu tidak membawanya kepadaku kamu tidak akan mendapat jatah gandum dariku dan jangan kamu mendekatiku kata Yusuf Alaihissalam anhu abah wa Mereka berkata kami akan membujuk ayah kami agar mengizinkan kami membawa bunyamin. Ya, sungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya, mereka berjanji akan membawa bunyamin kepada Yusuf alaihi salam. Kemudian Yusuf alaihi salam berkata kepada pembantunya, ijalu bi fi La'allahum ilaihim la'allahum ya, masukkanlah kembali barang-barang mereka ya. Ya, ke dalam karung mereka agar mereka mengetahui apabila telah kembali kepada keluarga mereka, mudah-mudahan mereka ya kembali lagi datang ke Mesir. Jadi Yusuf alaihissalam ya, seperti kita katakan tadi ya, bahwasannya alat tukar atau alat uh, alat jual beli ya itu dilakukan dengan uh, apa namanya barter ya. Jadi ada seba, ada satu sebagai alat penukar ya, satu lagi bahan bahan makanan ya maka Yusuf Alaihissalam ya, mengatakan kepada pembantunya agar dikembalikan. Jadi bahan atau alat penukar dari sepuluh orang ini, ya, dari saudara-saudara Yusuf ini yang dari Mesir ini dikembalikan lagi di apa namanya? Dikembalikan lagi di e, karungnya. Kalau abang mufassir ya sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasannya alat penukar bahan makanan saudara Yusuf adalah terompah atau kulit. Jadi kulit yang dijadikan sebagai tikar, pakaian ataupun rompa, sendal, akhir itu sebagai alat tukarnya pada saat itu. Ya, Yusuf alaihissalam ya berniat ya bersiasat untuk agar mereka kembali lagi nantinya ke Mesir ya, Jadi... menanamkan apa namanya budi kepada mereka, jadi mereka merasa ber, apa namanya merasa Yusuf alaihissalam berjasa kepada mereka untuk mereka kembali lagi ke, ke Mesir. Ya, Yusuf alaihissalam mengembalikan alat penukarnya. Di Yusuf tidak menerima e, alat penukarnya, dikembalikan lagi. Dan mereka diberikan sukatan sukatan gandum. Baik, kemudian ya. Kalam marja'u ila abihim qalu ya abana muni'amina al kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu maka mereka pun kembali kepada Yakub alaihissalam di Filistin, kembali kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Kemudian mengatakan, wahai ayah kami, ya kita tidak akan mendapat jatah gandum lagi. Ini jatah terakhir. Kenapa? Karena Mesir pada saat itu, pemimpin Mesir pada saat itu meminta kita untuk membawa bunyamin kepadanya. Kalau tidak maka kita tidak akan mendapat kekuatan gandum lagi. Ayo. <SILENGALAN> mereka pun membujuk Yakub alaihissalam ya untuk memberikan atau e, memberikan izin kepada Bunyamin ya untuk ikut bersama saudara-saudara yang lain ya saudara-saudaranya yang lain. Seperti kita ketahui ikhwatul azanallahu wa jami'an apa yang dilakukan oleh ya saudara Yusuf alaihissalam yang 10 orang ini terhadap Yusuf pada saat itu maka hal ini menjadikan catatannya bagi Ya alaihissalam Salam atau menjadi bahan pertimbangan Yakub untuk tidak memberikannya lagi berat ya karena e, Yusuf alaihissalam Salam pada saat itu mereka mereka e, hilang ya hilang dan mereka jual ya mereka usir ya maka ini e, menjadi suatu hal yang berat untuk dilakukan atau di diberikan Ya alaihissalam Salam kepada anak-anaknya mereka pun ber Uh, membujuknya ya wa innallahu lahafizun ya kami benar-benar akan menjaga Bunyamin wahai ayah ya berikanlah izin kata aku alaihi salam hal manukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian ya sementara dulu aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu atau kepada kalian dan kalian sia-siakan Allahu khairun wa huwa Allah lah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para para penyayang. wa jami'an. Tadi ketika sampai ke Mesir pada saat itu, maka uh, saudara Yusuf AS dengan hati yang begitu gembira ya membawa suketan gandum sampai mereka lupa untuk memeriksa uh, karung mereka. Maka ketika mereka membuka Walamma fatahu mata'ahum وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ ruddat qalu ya abana ma nabghi hadhihi ruddat wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa Ketika mereka membuka ya, karung mereka atau barang-barang mereka mereka menemukan barang-barang penukar tersebut dikembalikan kepada mereka Mereka pun berkata wahai ayah kami apalagi yang kita inginkan ini barang-barang kita dikembalikan kepada kepada kita Ya, barang-barang dikembalikan lagi kepada kita. Ya. Mereka beralasan agar ya, diizinkan, ya. agar diizinkan Bunyamin pergi bersama mereka. Lihat, pemimpin Mesir ya, begitu baik. Ya. Tidak menerima alat menukar kita dikembalikan lagi. Ya. Bagaimana kedermawanan ya, pemimpin Mesir pada saat itu. Jadi eh, saudara, saudara Yusuf an yang membujuk aku. Ya Dan insya Allah kami akan mendatangkan bahan makanan untuk keluarga kita dan uh, akan menjaga saudara-saudara saudara kami yaitu Bunyamin. Ya. Baik. Dan Yusuf alaihissalam ya lihatlah Yusuf Aleyhis salam ya ber berencana ya untuk ya, mengambil simpati simpati sang sang ayah Yakub alaihissalam dengan mengembalikan barang-barang alat penukarnya, ya barang-barang alat penukarnya supaya menjamin bahwasannya raja uh, pemimpin Mesir pada saat itu adalah benar-benar orang yang yang baik yang dermawan. Akan tetapi ya aku Yakub alaihissalam tidak melepas penjamin bersama saudara-saudaranya untuk pergi ke Mesir dengan dengan mudah ya kecuali bisharut dengan

kembali kepadaku ya Benjamin atau Bunyamin. Ya, ila bikum kecuali kamu dikepung oleh musuh-musuh ya, atau ya para penyamun di sana, ya itu lain cerita. Maka setelah mereka memberikan janji, eh, aku berkata, "Allahlah sebagai saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Tetap Eh, fiddin wa ya. Jadi dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasannya minta sumpah ya kepada orang yang kita ragukan janjinya ya. Maka ini diperbolehkan ya. Minta sumpah kepada orang yang eh, kita lihat memang kurang amanah ya, atau diragukan janji-janjinya. Maka ini boleh kita minta sumpah. Kemudian Ikhwati fiddin nazinillah wa sumpah yang benar yang sah ya yang boleh itu hanya dengan nama Allah. Demi demi Allah ya. Dengan ucapan demi Allah atau billahi atau wallahi atau tallahi dengan ya. Kita bersumpah harus dengan nama Allah. Jadi ya, perhatikan ya. Sumpah dengan nama selain Allah haram ya. Demi Rasulullah, demi malaikat, la, la ya jus haram hanya kepada kepada Allah saja. Ya, maka miris ya kita saksikan banyak kaum muslimin sekarang bermain-main dengan sumpah ya. Mengatakan sumpah demi demi apapun, sumpah demi Rasulullah, sumpah demi la yajus haram ya. Sumpah itu hanya boleh kepada uh, sumpah dengan nama dengan nama Allah. Dan Dan Aku alaihi salam ya mengatakan illa Jadi kalian jaga Benyamin, kalian bawa sukatan gandum. Illa ayuhatubim. kecuali memang kalian dikepung atau dicuri ya atau diganggu oleh penyamun. Itu lain lain cerita. Jadi di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya Yakub alaihissalam tidak mengetahui hal hal gaib ya. Tidak mengetahui hal gaib ya. Jadi Khotifuddin azanallahu wa iyyakum yang mengetahui hal gaib hanyalah Allah. Yaqub alaihi salam seorang nabi, seorang nabi yang dari keturunannya itu lahir para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Ya. Nanti dari Yusuf alaihi salam maka turun lagi turun lagi turun lagi itu para nabi ya, dari Bani Israel. Tidak mengetahui hal gaib. Ya. Maka ya tunggu aneh ya ketika ada orang yang mendeklir ya menyatakan dirinya tahu hal gaib saya tahu ini, saya tahu ini ya. ya ini dari dukun-dukun ya. Tunggu aneh ya. Nabiullah Ya'qub alaihissalam tidak mengetahui hal gaib. Mengatakan kalau dicuri lain lagi ya. Itu nantilah ya. Beda cerita. Jadi tidak tahu apa yang terjadi ke dia akan datang. Tidak tahu Nabiullah. Ya. di maka tunggu aneh dan pasti itu ya. Batil ya. Jika ada orang mengatakan dia mengetahui masa depan, dia mengetahui eh, ini di mana, itu di mana ya, akhirnya. Okay. Baik, kemudian apalagi eh, Yaqub alaihi salam ya, ya, sebagai sosok ayah yang baik selalu menasihati anak-anaknya mengatakan ya bani la tadkhulu min abwabin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ya ya aku berkata wahai anak-anakku janganlah kamu masuk dari satu pintu saja ya akan tetapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda beda ya jadi ikhutifin azza wajallahu ya jamian ya perlu kita ketahui bahwasanya ya, suatu negeri pada zaman dahulu itu memiliki banyak pintu-pintu gerbang ya, pintu-pintu masuk ya. Seperti halnya kalau yang pernah umroh atau haji ya, di Mekah seperti itu juga demikian. Jadi suatu negeri memiliki pintu gerbang, pintu masuk yang berbeda-beda. Ya, jadi ada pintu timur, pintu barat, masalah pintu utara, selatan, ila akhirihi. Maka Ya'akub AS menasihati anak-anak untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Mereka ber, berpencar. Jangan masuk dari satu pintu saja. Kata ulama di sini agak menghindari angin ya, menghindari penyakit angin ya, karena ya, dengan bergerombol atau bersepuluh ya, beramai-ramai, ya, semuanya laki-laki. Dan jelas ya, ya aku, memiliki keturunan yang tampan-tampan ya. Jadi untuk menghindari penyakit angin ya, hasad, maka beliau menyarankan anak-anaknya untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda. Yang berpencar. Berpencar. Ya. Lihatlah kepedul kepedulian Yusuf AS ya. Yusuf AS bagaimana kepeduliannya kepada anak-anaknya. Dan ini menunjukkan lagi bahwasanya Yusuf AS atau Ya'qub AS one, tidak mengetahui ilmu ilmu gaib. ghaib gaib. al-ghaib ya. sesuatu ya. yang gaib itu tidak aja ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. di Allah wa jami'an. Jadi ketika ada kerabat ya, apalagi anak kita ya, mak, e, ingin bersafar maka ya, dianjurkan untuk memberikan nasihat. Ya. Jadi ketika ada saudara, teman ya, atau anak kita ya, ketika akan safar maka dianjurkan untuk memberikan nasihat. Tapi ukhti fiddin azanullah wa iyyakum jami'an. Ya, maka mereka pun berangkat bersebelas ya, di antaranya adalah Benjamin untuk ke, ke Mesir. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilahi akhah qala inni ana akhuk fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka mereka masuk ke kepada Yusuf alaihi salam kemudian ya, menempatkan saudaranya di tempatnya. Dia berkata, sungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. jami'an. Sebelumnya ya. kembali lagi sedikit. Bahwasanya ya aku alaihis salam ya, ya aku alaihis salam ya memberikan saran ya atau nasihat kepada anaknya ya untuk eh, apa namanya? masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kemudian keluar yang nanti dari dari pintu yang berbeda pula. Ini tawakal yang tawakal yang benar. Jadi tawakal yang benar adalah dengan melakukan sebab, ya. Perhatikan tawakal yang benar adalah dengan melakukan sebab. Jadi seseorang ketika bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia sudah melakukan sebab, dia sudah melakukan sebab maka salah ketika orang mengatakan aku pasrah aku bertawakal kepada Allah sedangkan dia tidak melakukan apapun tidak melakukan usaha ya maka e, tawakal orang seorang tawakal seorang ya, doa seorang itu harus sejalan dengan usahanya ya maka Nabi Allah yang agung ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala kemudian ya melakukan usaha yaitu dengan memberikan saran A, B, C, D kepada anak-anaknya. Kemudian sampailah mereka ke kepada Yusuf AS dan saudara-saudara Yusuf mengatakan inilah Benyamin ya, kami sudah bawa nih. Kami sudah bawa syarat darimu. Ini Benyamin sudah kami bawa. Maka ikhwati fiddin Allah wa iyyakum jami'an. Pada saat itu ya kata ulama fasir khusus karena ada namanya Benyamin di situ maka Yusuf Anis Salam ya khusus 11 orang ini dijamu oleh kerajaan Mesir diberikan makanan minuman dijamu seperti tamu kemuliaan dijamu kemudian Yusuf Anis Salam melihat bahwasanya ketika makan ya atau dijamu Yusuf melihat Benyamin sendiri ya seperti diasingkan seperti di diasingkan. Maka Yusuf alaihissalam memanggil Benyamin, ya, lalu mengatakan kepadanya, ini anak aku ya, bimakan malun. Benyamin ya, mengatakan sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih terhadap apa yang telah mereka perbuat kepadamu. Jadi Yusuf alaihissalam tahu bahwa Sani Benyamin dizolimi disakiti ya oleh saudara saudaranya yang yang lain maka Yusuf Alaihissalam menyabarkan ya jangan jangan bersedih terhadap apa yang mereka lakukan padaku ini aku Yusuf Alaihissalam Akulah Yusuf Alaihi Assalam maka Yusuf Alaihissalam ya bersiasat ya. Yusuf Alaihissalam ya bersiasat agar Benyamin, ya saudaranya tetap tinggal di Mesir bersamanya ya maka Yusuf Alaihissalam Ber, berencana untuk ya, meletakkan eh, apa namanya piala atau cawan ya. Jadi cawan atau ya piala ya karena berbentuk seperti piala itu adalah alat atau tempat untuk raja Mesir minum darinya. Jadi ada ya, seperti piala atau cawan ya. Yusuf memasuki ke dalam ya suketan sukatan atau karung-karung gandum dari salah satu mereka dan itu adalah sekatan gandum yang dimiliki oleh Benjamin. Jadi setiap orang ya, setiap orang membawa satu sekatan gandum. <SILENGALAN> Dalam suketan gandum Benjamin Yusuf an salam ya, meletakkan atau ya, menyelipkan cawan atau tempat minum uh, raja Mesir pada saat itu ya Dia saat ini dilakukan Yusuf an salam ya, supaya Benjamin tetap di di Mesir ya. ditahan kemudian tetap di Mesir bersama Yusuf an salam dalam jahazahum bijahazhim jaa ala siko yatafirahli achih thumma azan muazin ayuha ta'air inna qulasyarikun Ya, maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, maka Yusuf masukkan cawan tadi, ya, wadah yang terbuat dari emas ya, ya untuk, untuk minum ya di Mesir pada saat itu. <tum> Sumaatna muazzin, wahai kemudian penyuruh berteriak, wahai kafilah, ya, wahai kalian, sungguhnya kalian benar-benar pen, pencuri. Ya. Saya ucapkan firman Allah wa iyyakum jamian. Jadi, ketika kehilangan eh apa namanya cawan tadi, tempat minum tadi, raja pun mengumumkannya. ya, raja pun mengumumkan bahwasannya cawannya terhilang, maka ya para pejabat atau ya khidmah, ya para khidmah kerajaan pada saat itu men mencari cawan tersebut, ya mencari untuk mencari cawan ter-tersebut, kemudian mereka pun ya, menuduh bahwasannya hewan tersebut telah dicuri oleh 11 orang ini itu saudara-saudara Yusuf mereka menahannya ya kalian pencuri ya kemudian mereka tidak terima wa akbalu ya sambil menghadap kepada mereka ya saudara-saudara Yusuf ini mengatakan apa yang hilang darimu kenapa kau menuduh kami demi demikian Qalu al malik wa ya, liman ja'a bihi wa Mereka menjawab kami kehilangan cawan cawan raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh suketan gandum yang beratnya seberat beban un, unta. Jadi eh, gandum tersebut ya, akan diberikan bagi siapa yang menemukan cawan raja pada saat itu dan jumlahnya seberat beban beban unta. Jadi sekotak gandum dahulu diletakkan di atas unta ya, di atas unta. Kemudian din, wa maka saudara Yusuf menjawab, alim li ar wa ma ya, mereka menjawab demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang untuk Ya, kami datang bukan untuk merusak bukan untuk berbuat kerusakan di negeri kalian ya dan kami tidak pernah mencuri sekalipun dalam seumur hidup kami kami tidak pernah men mencuri ya demi Allah ya dia bersumpah dengan dengan nama nama Allah dan inilah pada kita sebutkan tadi bahwasannya, sumpah yang benar dan yang sah adalah dengan nama Allah Karena sudah dituduh mereka tidak terima. Ya. Maka mereka mengatakan fama jaza uhu inkuntum kuntum ya. ya. sebelumnya e, mereka tidak terima, ya, mereka pun membantahnya. Kemudian mereka mengatakan e, fama jaza uhu inkuntum kuntum kadhibin. Apa hukumannya jika kalian ber, berdusta? Ya. Kemudian saudara Yusuf mengatakan jazao wujuda fi rahlihi fa huwa uh, kadzalika najzi ya Mereka saudara Yusuf menjawab hukumannya ialah siapa yang ditemukan dalam karungnya, ya, barang yang hilang tersebut, maka dialah balasannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang yang zalim. din uh, wa iyyakum. maksudnya adalah ya, di dalam syariat Nabi Akum ya alaihi salam bagi siapa yang mencuri dengan kadar beberapa e, kadar yang ditentukan. maka balasannya adalah ia menjadi hamba sahaya atau budak e, orang yang ia ia curi. Ya, maka saudara Yusuf mengatakan ya hukumannya seandainya diantara kami ada atau ketahuan ya, mencuri sesuatu, mencuri ya, cawan emas raja, maka balasannya akan dijadikan budak atau hamba sahaya udah atau hamba sahaya dan balasan bagi pencuri ya di syariat Nabi Akum Al alaihi salam itu kadarnya adalah atau waktunya adalah dalam tempo satu, satu tahun orang siapa yang mencuri maka dia akan jadi budak dalam waktu satu tahun maka mereka mulai mencari Ya, memeriksa fabada abi awiyatihim qabla min mereka pun mencari 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 ya diperiksa satu, satu, persatu ya diperiksa satu persatu tadi kita katakan bahwasanya satu orang membawa satu suketan atau satu karung Dan gandum nah, diperiksa ya. Benyamin dengan saudaranya itu bersebelas. Saudara yang pertama, periksa. Kedua, ketiga, keempat, hingga terakhir yaitu Bun Bunyamin. Ya, Bunyamin pun diperiksa. Maka mulailah ya, dia meriksa karung tersebut sampai dia Bunyamin maka para ya, pengawal raja atau ya, yang mencari cawan tersebut menemukan bahwasannya di dalam karung atau sukatan gandum milik Bunyamin ada ada cawannya kaki Yusuf ya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf alaihi salam. Ya. Ulama menafsirkan, ya, menjelaskan kedali kaki Yusuf. Maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa taala tadi seperti kita katakan bahwasannya hukuman ya, atau ya, had yang diberikan kepada orang yang mencuri di syariat Nabi Yakub alaihi salam adalah di, dijadikan budak. Sementara Yusuf, uh, hukuman dari kerajaan Mesir pada saat itu berbeda ya Ber berbeda yaitu mungkin hanya membayar beberapa denda ya kemudian bebas ya tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya eh, apa namanya saudara saudara Yusuf alaihi Salam yang memberikan jaminan atau memberikan ya, tawaran artinya siapa yang mencuri ya, hukumannya akan menjadi budak. Ya, ya Allah, Allah sudah atur. Allah sudah atur rencana Yusuf alaihissalam. Maka yang terpilih hukumannya adalah menjadi budak. Dan ini sesuai dengan ya, rencananya Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf ingin ya, Bunyamin bersama bersama Yusuf. ya, kuda Malik ya. Inilah hukumannya tidak diambil dari uh, keputusan atau hukum Raja Mesir pada saat itu kemudian nasha Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang ia kehendaki kulli Almin Alim dan setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui jadi seperti itu jadi setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi berilmu lagi hingga akhirnya adalah Allahu Allah Allahlah yang mengetahui segala-galanya ya jadi setiap eh, uh, orang yang memiliki pengetahuan ada yang lebih mengetahui lagi di atasnya. Maka saudara Yusuf mengatakan, "Kalu iyasriq serik, maka ada saroko aku lahumin fa asar roha Yusuf finafsi walam yubdi halahum, wala antum syarum makana, wallahu alam bima tersifun." Ya. Mereka saudara Yusuf mengatakan, ya, dia menyamin mencuri ya, memang seperti ini apanya, Ya, seperti ini, kelakuannya sama seperti saudaranya ya, yang pernah mencuri juga. Ya. Jadi, saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwasanya Benjamin ini memang kelakuannya suka mencuri. Ini kata ulama, tanzih ya. Ini mereka melepas diri ya, artinya e, menyucikan diri mereka ya. dengan menuduh orang lain. Kemudian, ya. Mereka juga menghina atau menuduh Yusuf pernah mencuri juga, ya, bayangkan. Di depan Yusuf sendiri ya, mereka belum mengetahui di hadapan mereka adalah Yusuf Alaihissalam. Namun mereka mengatakan Bunyamin ya, memang seperti itu Kelakuannya mencuri, suka mencuri, sama seperti kelakuan saudaranya Yusuf. Nah, maka Yusuf Alaihissalam menyembunyikan kekesalannya, ya, ya menyembunyikan kekesalannya, ya. dan berkata antum makannya di dalam hatinya Yusuf mengatakan antum kalian memang lebih buruk kedudukannya daripada yang aku yang yakni sifat-sifat kalian dan Allah subhanahu taala yang mengetahui mengetahui apa yang kalian sifati atau terangkan ya di dalam Yusuf di dalam hati Yusuf an ya kesal sekali kemudian Ya. Mereka mengatakan ya ayyuhal aziz, innahu aban sheikhon kabir. Ya. Aban aban sheikhon kabiron fa ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka mengatakan wahai al-aziz ya, wahai ya. orang yang mulia ya. Sungguhnya dia, Bunyamin memiliki ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah seorang kami jangan ambil uh, bunyamin tapi ambillah salah seorang dari kami yang sepuluh ini karena apa karena mereka sudah mengambil janji ya sebelumnya mereka sudah mengambil janji kepada uh, ya, kepada yang Alaihissalam akan membawa bunyamin kembali ke palestine dengan keadaan baik-baik saja ya. kemudian bunyamin ditahan ya. maka mereka mengatakan wahai Al-Aziz, wahai orang yang mulia ya. wahai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi Sungguhnya Benjamin ini memiliki ayah yang tua renta maka pilih dari kami jangan Benjamin salah satu yang antara kami saja ya, jangan sampai Benjamin yang diambil Inna minal ya, kami melihat kalian atau engkau termasuk orang-orang yang berbuat Qala ma'adzallah kata Yusuf alaihi Yusuf mengatakan ya terhadap perkataan mereka Yusuf mengatakan ma'adzallah ana khudza illa ma wajadna mata'ana indah inna idzal zalimun. Ya. Yusuf berkata, kami memohon perlindungan Allah ya na'udzubillah. Kami mengambil hak orang yang ya tidak bersalah ya. Maka ini tidak mungkin terjadi ya. Bisa-bisanya saya menahan seorang yang tidak memiliki kesalahan. Yang tidak mencuri kami tahan. Ini mustahil. Tidak mungkin saya lakukan kata Yusuf Alaihissalam kepada mereka. Ya. Kemudian falam ya. Maka mereka berputus asa. Ya. Karena Benyamin tidak bisa dibawa kembali. Maka salah satu yang paling besar ya kakak yang paling tua mengatakan pergilah kalian kembali kepada ayah Yakub Alaihissalam biarlah aku di sini ya melihat uh, apa namanya menjaga Bunyamin ya melihat keadaan Bunyamin nanti. jami'an. Okay. Maka mereka pun kembali dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ya, ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salam kembali kepada yang alaihi salam dengan ya, meninggalkan Bunyamin di Mesir pada saat itu. Pak Hafidzuddin ajazana Allah wa iyakum. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf Alaihissalam. Pada saat ini, yang pertama adalah bahwasannya ya, tawakal yang benar adalah dengan melakukan usaha. Ya, jadi, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah terhadap segala urusan itu harus dengan usaha, dengan sebab. Jadi, bohong kalau kita bertawakal, kemudian tidak mengambil sebab. Ini salah. Kemudian ikhwati ya bahwasannya mauzid ya, sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah, tidak dengan nama selain Allah. Baik, ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum. Cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik. Kedua la ilaha السلام عليكم ورحمه الله وبركاته